sebagai penuntut ilmu, Rasulullah memberi kita dua jalan. Yang pertama apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin kebahagiaan di dunia, maka kita harus tempuhnya dengan ilmu, bukan dengan yang lainnya, dengan ilmu. Aneh, hari ini kalian sudah masuk suasana belajar kembali di pesantren, maka kita tempuh kebahagiaan dunia ini dengan ilmu. Tinggalkan kampung halaman, ibu, ayah, adik, kakak sejenak untuk menuntut ilmu. Maka jangan sia-siakan kesempatan dan harapan yang telah Allah berikan pada diri kamu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa juga yang ingin memperoleh, siapa saja yang ingin memperoleh kebahagiaan akhirat juga harus ditempuh dengan ilmu. Belajar juga, ilmu juga. Ingin masuk surga dengan ilmu. Bagaimana usaha kita kalau tidak ada ilmu? Bagaimana orang mau sholat kalau dia tidak paham bagaimana ruku, bagaimana sujud, mana dikatakan i'tidal, mana dikatakan tuma'nina. Kalau itu tidak paham, bagaimana dia ingin memperoleh surga Allah? Maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa saja yang ingin memperoleh kebahagiaan kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, juga Rasulullah mentakidkan fa'alaihi, baginya juga dengan ilmu. Nah, maka kita hari ini sudah memasuki tahun ajaran baru, maka anak-anak kami bersiap. Orang yang maju selalu menengok ke depan, tidak pernah menoleh ke belakang. Artinya orang yang punya cita-cita yang tinggi, harapan masa depan yang tinggi, selalu berwawasan ke depan. Tidak pernah dia menoleh ke belakang. Artinya ini saya kayak mana ini di pesantren, tidak pulang-pulang, orang tua jarang datang. Itu mengeluh. Mengeluh, mengeluh itu awal pangkal kegagalan. Pengeluh itu, pengecut itu orang yang awal kegagalan. Pemberani, orang yang menengok ke depan, berpikir ke depan, wawasannya berkembang ke depan, itulah orang-orang yang menyongsong, yang menggenggam dunia di masa yang akan datang. Maka harapan kita kepada anak-anak kita, tinggalkan gadget. Yang orang umpamanya gadget apa? Gadget. Saya juga enggak paham nih gadget. Tapi orang-orang bilang ini gadget, ini jenis game. Nah, ya, main apa namanya, ada di kampung-kampung nih. Ada di tempat-tempat apa namanya? Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Ada orang yang main game kemudian berlebihan. Kemudian ada orang yang apa namanya, kenakalan remaja, ada balap-balapan. Ada orang yang apa namanya, hari ini apa namanya, ya, sejenis judi online dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit yang ada di tempat-tempat tertentu. Maka bagi kita hari ini sudah kita tinggalkan, tinggalkan yang maksiat, meninggalkan tempat-tempat supaya kita tidak terjerumus dalam bahaya yang menggerogoti anak-anak kami yang ingin memperoleh prestasi dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.